Perspektif sendiri, Mas Tri ini dalam menulis tuh apakah lirik dulu atau mencari nada yang enak dulu atau seperti apa? Kayaknya saya selalu menulis dulu, baru tak gitarin sendiri, baru saya obrolin sama teman saya yang aransemen, enaknya dibikin semacam apa gitu. Ini temanya kalau cidro itu seperti itu, kalau bisa nih melodinya bikin yang lebih ngena lagi, yang deket sama pendengar gitu. Kayak gitu aja Mas, simple nah, kalau kita untuk mengetahui apakah ini sudah enak atau belum, naluri-naluri seperti itu kan itu nggak bisa dipelajari. Iya. Gimana tuh? Ya kita mungkin dari lirik sama melodi sama ini kan setelah itu di aransemen temenan kita dengerin bareng-bareng dulu.